Masak apa papi hari ini? Hari ini kita masak sop oyong jamur kuping. Bahan-bahannya 2 buah oyong ukuran besar. Kupas, cuci, potong bulat-bulat. Jamur kuping sebanyak ini potong-potong. 100 gram suun kering, seduh dengan air panas hingga lunak. Wortel 1 buah potong bulat. 3 siung bawang putih potong halus. 12 butir telur puyuh yang sudah direbus. 1 sendok makan minyak goreng. Lada, kaldu jamur, garam. Air mendidih sekitar 500 ml. Langsung masak yuk! Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Panaskan minyak, tumis bawang putih. Setelah harum, tuangkan air yang sudah dididihkan tadi. Masukkan garam, kaldu jamur, lada. Setelah itu masukkan jamur dan wortel. Tunggu mendidih. Lalu masukkan oyong. Masukkan telur puyuh. Tunggu mendidih lagi. Lalu masukkan soun. Tunggu sebentar, angkat dan sajikan. Selamat memasak. Mantap.